kali salam, seperti sholat subuh tapi 6 kali bangun. Lakukan kalau pengen sukses. Tunjukkan pada Allah kamu serius. Ya Allah, aku serius nih, pengen aja satu nih. Nih pengorbananku, aku tahajud 8 rakaat plus 3 witir. Aku sholat duha 12 rakaat, yang lain cacar di kantin. Aku ibadahku ya Allah. Gimana enggak sayangnya kalau padamu? Gimana enggak ada yang satu? Setiap pagi kamu korbankan waktu 12 rakaat aku sholat duha. Kata malaikat Jibril, lapor ya. Biar pagi ya. Lapor Alfa sedang berdoa. Dengeri doanya. Ya Allah ya Rab, jadi kan hamba orang sukses ya Rab. Lapor. Ya Allah, Araf hanya ingin jadi orang sukses. Gak jelas intinya. Dengeri lagi. Ini doa nih seorangnya. Ya Allah ya Rab, jadikanlah saya pengusaha mobil ya Rab. Khususnya mobil dari impor Jerman ya Rab. BMW. Ya kaya, saya pengen membuat pesantren ya Rab. Saya pengen menghajikan orang tua saya ya Rab di tahun 5 tahun lagi. Jelas. Jibril, itu sedaris doanya begitu besar, impiannya begitu tinggi. Bukan urusanmu Jibril, aku yang akan mendengarkan langsung. Kata Allah, kata Jibril, oh bukan saya nih. Langsung saya akan mendengarkan. Dan Allah mengabulkan. Kalau impiannya kecil-kecil, urusannya Jibril. Impian kamu besar-besar, urusannya siapa? Nah, kita lah yang besar-besar. Allah kabulkan. Amin ya Allah, insya Allah. Jangan nanggung-nanggung, kita yang besar-besar. Kalaupun jatuh, tidak parah. Kalaupun jatuh, tidak mengecewakan. Sedang. Minta 9, 8, Allah. Aduh, kau betul-betul rendah. Pengen hidup asalkan bisa tenang ya Allah. Tapi